dan ada yang boleh kita tidak boleh kita kunjungi. Misalnya ketika melakukan upacara pesta panen raya dan lain sebagainya, yaitu hampir di seluruh kampung atau daerah itu diperbolehkan untuk diekspos, untuk kita ambil gambar, untuk kita buatkan video. Tapi di beberapa ada yang tidak boleh, karena itu ada yang sangat sakral dan lain sebagainya. Karena sanksinya pun ketika kita datang ke sana, kenapa kita harus bertanya apa yang tidak boleh kita laksanakan, sanksinya memang sangat tegas. Terus don't give money to the children. Nah, di sini tadi, no, ini kita lebih bagus memberikan donasi daripada murid. Sebenarnya hampir di semua kampung harus, ini sebenarnya kebijakan yang harus kita laksanakan atau kita patuhi secara umum. Karena dari bahan pertimbangannya, kalau sampai kita memberikan kepada anak-anak, so anak-anak kalau di situ jumlah anaknya banyak, berarti ada yang kebagian, ada yang tidak. Alangkah lebih baiknya kita memberikan donasi. Ketika kita masuk ke suatu kampung, kita memberikan form, mengisi daftar di form registrasi. Terus the next step about the Hamayang Stone. Okay, kalau di sini ini sebenarnya sudah spesifik ya. Kalau umumnya itu bukan cuma dalam bentuk batu, tetapi ada dalam bentuk kayu dipatut, terus ada dalam bentuk pohon. Kalau di beberapa kampung ya ada yang pohon modelnya juga seperti batu yang tidak boleh diinjak. Karena sebenarnya itu alasannya bukan apa-apa, itu adalah tempat suci, tempat sembahyang. Kenapa itu tidak boleh diinjak? Itu seperti dalam ini istilahnya mimbar atau altar. Jadi tempat itu yang disucikan, tempat memohon, tempat berdoa, tempat melakukan ritual. Kenapa kita berdoa? Nah, sebenarnya yang perlu kita tahu ya, masing-masing dari kita harus punya pengetahuan yang komplit tentang suatu daerah yang kita tuju. Terus yang kedua, dan kissing itu public area. Ini yang dimaksud sih, kalau orang Sumba sih hal yang wajar kita bercium hidung di tempat umum ya. Malah itu diberikan aplaus buat kita. Tapi yang dimaksud di sini ya, betul. Oke, yang dimaksud itu yang dimaksud cium bibir, karena itu bagi kita orang Sumba itu sangat tabu sekali. Jadi ketika melakukannya itu sudah, iya, penilaian kita sudah berbeda. Walaupun terbiasa, tetapi kita berada di daerah yang hal ini tidak diperbolehkan. Kalau dari kami sih cuma ngambil yang umum semua. Mungkin teman-teman yang lain saya yakin pasti lebih spesifik lagi. Terima kasih. Oke, mantap.